Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam, karena aku dubbingnya nih malam-malam ya. Nah, buat yang nonton videonya pagi, siang, sore, malam ya, selamat sore, siang, dan malam loh. Kebalik-balik ya. Nah, jadi video ini aku buat pas sore harinya ya teman-teman. Kebetulan dan alhamdulillah banget hari ini aku dapat rezeki dari Mama Diana, nenek angkat Gali di Australia. Terima kasih Mama Diana, semoga Mama dan Papa Carlo dan juga keluarga Mbak Ana juga di Singapura, anaknya Mama ya, semoga kalian semua sehat, makin murah rezekinya, panjang umurnya dan bahagia selalu ya, amin. Nah, kenapa aku ke toko kue ya, karena tanggal 14 nanti hari Jumat ini Mas Gali ulang tahun dan Mama Diana suruh beli kue. Jadi aku beli yang harga 150.000 aja, ukuran 8 inci kalau nggak salah ya, yang sederhana aja, dan insya Allah di sini enak-enak kuenya. Nah, selepas dari toko bahan kue, aku ke swalayan untuk membeli bungkusan snack ya teman-teman. Jadi aku akan beli snack kecil-kecil ya, sederhana aja untuk teman-teman Gali ya. Nanti aku belum tahu hari Jumat apakah bakalan masak sederhana atau enggak ya. Kalaupun enggak apa-apa, yang penting aku tetap snacknya nih dibagiin buat anak-anak. Alhamdulillah ya teman-teman, jangan pernah berputus asa, berdoa terus, karena ya rezeki insya Allah datang dari mana aja dan kapan aja tanpa kita tahu, dan Allah pasti kasih kita rezeki melalui siapapun itu. Pokoknya kita jangan pernah bosan untuk terus berdoa ya. Semoga rezeki teman-teman juga semuanya semakin lancar, semakin sehat ya teman-teman, dan bahagia selalu dengan keluarga, amin. Nah, mohon maaf videonya nggak detail teman-teman, karena video belanja-belanja ini kalau sendirian susah ya, suami nggak ikut masuk, nunggu di luar. Jadi aku buru-buru aja masuk ke dalam. Nah, ini aku juga beli telur, beli 10 aja ya teman-teman. Oke teman-teman, aku sudah sampai di rumah ini. Maaf ya, tadi videonya cuma sebentar-sebentar, soalnya aku sendirian jadi buru-buru gitu ya. Nah, kira-kira beginilah. Ini aku beli untuk bingkisan snack ulang tahun Gali, karena aku nggak masak dan lain-lain. Jadi buat teman-teman Gali nanti, kan kebetulan hari Jumat ulang tahunnya ya, jadi nanti ya bagi-bagiin aja pas waktu main-main bareng gitu, kasih aja bungkusan kecil-kecil sekitar 20 bungkus ya. Ini aku beli ngepas. Nah, ini ada snack, ada permen, ada marshmallow, ada biskuit, dan teman-teman ini ada minumannya ya. Ini satu kardus 58.000. Kalau susu lebih mahal ya, 90-an lebih ya isinya, tapi banyak, 36 apa isinya. Kalau ini 24 isinya, jadi nggak apa-apa lah. Ini 58.000. Terus aku beli promak, beli telur. Aku nggak belanjanya di tempat lain tadi ya, agak sepi dan nggak kayak biasa, apa, nggak belanja di tempat biasanya gitu loh. Dan ini besok aku untuk ke pasar nih besok ya. Kayaknya bukan ke pasar deh, warung tapi agak gede. Cuman aku nggak bisa videoin ya, soalnya takut dimarahin. Dia warung tapi lengkap, harganya mirip-mirip di pasar gitu deh. Lengkap gitu. Ada kasirnya pula, segala lebar gitu tempatnya, tapi jual ikan, ayam, udang-udang, semuanya dia lengkap. Tapi bukan di pasar gitu ya. Nah, dan ini aku beli, aku lagi panas dalam, beli ini, beli saus karena habis, beli ini just one. Ini aku pernah nengok di YouTube orang di laundryan pakai just one ini, attack just one, tapi yang bubuk ya. Nah,
jadi aku nyoba yang cairnya ya. Soalnya aku kalau mau beli yang bubuk banyak busanya gitu, jadi boros air. Nah, sementara kalau yang apa namanya cair gini kan busanya gak terlalu banyak, teman-teman. Terus aku beli Indomie dan beli apa nih namanya, beras 5 kilo ya, teman-teman. Nah, oke deh kalau begitu. Kalau untuk belanja besok, aku videonya besok aja deh ya. Jadi oke, sekian dulu kegiatan Mbak Kris hari ini. Aku mau packing-packing. Kok packing-packing sih, masukin ini dulu ya, biar beres gitu. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Oke, udah selesai teman-teman. Ini 20 anak ya, 20 anak aja pas gali nggak dapet gali. Ngalah galinya. Gali kan udah beli kue si gali nanti. Tapi mau tak dituka sih banyak. Lucu ya. Nah ini alhamdulillah teman-teman, ini kelupaan ada video ini yang tadi pagi ya. Harusnya tadi di awal videonya, cuman aku salah ya, salah edit. Oke gak masalah, ini wifi sudah dipasang lagi, sudah dibayar. Terima kasih Mama Diana sudah bantu Kris ya, terima kasih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Nah jadi jam aku sambung lah ya video semalam sama pagi ini, karena nggak lama ya videonya. Aku tadi pagi jam 6 sama kakak ya sebelah ke apa ya, bukan pasar, bukan, dia warung tapi ya lengkap gitu loh ya, harganya juga beda-beda dikit aja sama pasar. Jadi aku beli sayur ini ya, karena aku punya sayur sawi sekali masak lah dapat semangkuk kecil tuh ya. Terus aku beli ini nih, apa nih namanya nih, kangkung. Ini 4.000, kangkung lagi mahal ya teman-teman. Terus beli bawang merah setengah kilo 15, ini ketutup lagi ya, ini gede kan tempatnya ya, bawang merahnya di bawah lagi, ini 15 setengah kilo. Terus ini bawang putihnya 1/4. Berapa ya tadi, 7.000 apa
9.000, ah nggak tahu, lupa deh. Pokoknya ini bawang putihnya yang gini lah, yang sudah satu-satu gini. Gak apa-apa, masih bagus. Terus ini ikan selikur ini 10.000 ya. Terus ini ada sotong 22.000, setengah kilo lebih dikit. Terus ada tahu Jawa ini berapa, 10.000 aku beli. Udah dikasih air mateng sama garam ya. Nah terus ini ikan mata besar berapa tadi ya, 13 kayaknya nih. Terus aku beli ayam 14.000 nih, paha udah aku potong kecil-kecil untuk sop aja sekali masak ya. Terus beli ini sayur sop, aku ada wortel setengah ya, sedikit ya, sama masih ada kentang, nanti bikin sop buat Gali. Nah terus ini tomat 2 nih, ini 2.000 nih. Terus cabe rawit 1 on 4.000. Terus apa tadi? Ini cabe merah berapa ya? Aku beli 1/4, 10.000 kalau nggak salah ya. Nah, jadi oh iya aku beli singkong. Itu singkongnya di situ tuh. 1 kilo aja 5.000. 5.000 apa 3.500? 5.000 ya. Jadi aku bawa 150, sisa 20 lebih. Jadi belanjanya anggaplah 130 lah ya belanjanya ya. Nah ini dia. Alhamdulillah minyak goreng yang 2 minggu lalu masih ada nih, sisa segini ya. Minyak goreng yang 2 minggu lalu ya, lewat udah dari 2 minggu lebih nih. Sisa segini. Nah ini telurnya, ini telurnya mau aku bersihin deh, ini semalam beli ya. Jadi segini dulu teman-teman belanjaan Mbak Kris. Alhamdulillah wa syukurillah, rezekinya masya Allah. Terima kasih Mama Diana ya sekali lagi. Oke teman-teman, selamat masak pagi ya, selamat beraktivitas ya teman-teman. Nanti video masaknya lain aja ya deh ya, biar nggak pusing yang nonton terlalu banyak campur-campur. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya.